Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, Mimin ada informasi langsung dari para fans Leslar Lovers, di mana Bunda Lesti Kejora bertemu dengan alumni DA ya, yakni Evi Masamba, kemudian alumni DA yang lainnya juga, ketika di panggung Indosiar di acara Indonesian Award 2024 kemarin. Hayo, siapa nih yang kemarin katanya Bunda Lesti Kejora dicap sombong? Ketemu Evi Masamba katanya nggak negor. Lah ini videonya guys, kemarin sampai viral ya, Bunda Lesti itu seakan-akan cuek sama Evi katanya. Padahal sebelum melewati Evi Masamba itu Bunda Lesti Kejora udah salaman dari awal. Masa udah salaman mau disalamin lagi? Banyak teman-teman yang lain yang harus disapa juga, bukan hanya Evi doang. Videonya itu diedit ya, seakan-akan Bunda Lesti Kejora tuh mengabaikan Evi Masamba. Aduh, sekarang udah tidak ngaruh ya sama tukang adu domba. Mereka tuh berteman baik semuanya, Bunda Lesti Kejora tuh berteman baik ya. Sekalipun Bunda Lesti Kejora itu dijelek-jelekin gimana pun, itu tanda kutip menjatuhkan ya para sahabat, kita mah gak ngaruh. Karena kita tahu kalau Bunda Lesti Kejora itu tidak pernah sombong dengan siapapun ya. Kemudian orangnya membumi. Kita tahu Bunda Lesti Kejora dari dulu sampai sekarang. Dan hal itu pun dirasakan oleh Abang L ya, selaku anaknya. Salfok dengan Abang L yang turun banget ya sama pandanya, attitude-nya luar biasa. Abang L ini masih kecil loh, belum genap 3 tahun. Tapi kita bisa belajar sama Abang L yang masih kecil ya. Masih kecil aja dia udah menerapkan sikap atau akhlak atau attitude-nya. Masya Allah luar biasa ya. Kemudian juga kita salvok dengan Abang L yang mensupport dari samping panggung ya, saat papa dan bundanya itu dinobatkan sebagai pemenang ya para sahabat. Masya Allah bangga banget dong sama pandanya Abang L, sampai bertepuk tangan, kemudian tim hore banget ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan terus ya, sehingga bisa mensupport, mendukung Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kemudian kita juga bisa melihat perkembangan Abang L ya. Terharu juga melihat Abang L yang semangatin papahnya sambil teriak dan mengepalkan tangan ya. Abang L benar-benar kumpulkan hal baik ya. Abang L tuh kumpulan hal baik pandanya. Bisa-bisanya bocah umur 3 tahun punya ekspresi segitunya ya untuk papa dan bundanya. Kamu tuh memang anak spesial. Allah hadirkan kamu dengan semua kebaikan. Dan pastinya senang banget melihat kepintaran Abang L yang semakin hari semakin pintar, kemudian semakin lucu juga ya. Dan bahagia banget ketika papa dan bundanya itu disebut namanya dan menang gitu ya di ajang atau nominasi. Kemudian Abang L meneriakan papahnya, bangga banget ya terlihat dari ekspresi wajahnya. Dan kita jadi nangis bahagia nih melihat Abang L yang sebegitu semangatnya. Kemudian Pati ini emang udah mengerti ya
bagaimana pandanya tuh hebat banget, jadi terharu. Masya Allah, sukses selalu ya buat Leslar Family. Oke, lanjut nih para sahabat, akan ada host cilik ya di tanggal 2 November yang akan live di Mentari TV. Dicatat tanggalnya hari Sabtu tanggal 2 November, live pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Abang L akan jadi host di acara ulang tahun Mentari TV yang kedua tahun. Akan ada penampilan Lesti Kejora dan Rizky Billar juga loh, beserta Abang L. Ini vitamin paket komplit ya di tanggal 2 nanti. Hari ini tanggal 27 guys, 27, sekitaran 5 hari atau 4 hari lagi ya, untuk Abang L akan tampil di acara ulang tahun Mentari TV yang kedua tahun. Akan jadi host seperti apa ya? Penasaran banget kan? Bagi para sahabat semuanya, teman-teman, kakak-kakak online semuanya, jangan lupa nonton ya. Ada Abang Elo di tanggal 2 November nanti. Oke, next ada unggahan dari Batavia Dancer mengenai Bunda Lesti Kejora. Ini belum move on ya di konser Sang Kejora kemarin. Karena memang penampilan luar biasa dari Bumil cantik, sang diva, Masya Allah. Ditambah juga Batavia Dancer yang keren banget. Kemudian ada caption juga dari Batavia Dancer, selalu merasa terkesan ya dengan karya-karyanya Dede Lesti Kejora di saat konser kemarin. Mudah-mudahan akan ada konser-konser selanjutnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat, untuk kabar berikutnya ini dia unggahan dari 24ever Coffee. Jangan lupa mampir ke 24ever Coffee, kafenya Leslar ya, buat rasain vibes Halloween. Kapan lagi makan di sini sambil dilayanin hantu-hantu? Aduh, serem juga ya. Kita juga ada menu special Halloween yang harus kalian coba. Dan kita ada door prize buat kalian yang datang ke kafe memakai baju Halloween. So, kita tunggu ya. Dan kalau Mimin sih seandainya dekat ya, aku tuh udah kesana loh, nyobain menu-menu yang endul. Kemungkinan malam ini ada Leslar Family ya. Aduh, ada ownernya guys. Tapi gimana ya ekspresi Abang L melihat orang-orang pada pakai kostum Halloween ya. Kemudian untuk kabar berikutnya, Mimin ada informasi mengenai perolehan sementara untuk IMA ya, IMA 2024 Indonesian Music Award 2024 untuk kategori collaboration ya, collaboration of the year. Kita ada Lesti dan Judika. Alhamdulillah ya, berada di posisi pertama dengan perolehan 4.985. Wow, congrats nih guys, unggul ya. Kemudian di kategori Social Media Artist of the Year, di mana Lesti Kejora pun kembali unggul dengan perolehan 5.133 vote. Sementara di posisi kedua ada Yura Yunita dengan perolehan sementara 36 vote. Di kategori Collaboration of the Year itu berada di posisi pertama ya Lesti dan Judika. Kemudian kategori Social Media Artist of the Year, Lesti Kejora juga unggul di kategori ini. Dan kita lihat ya untuk kategori selanjutnya. Dan ternyata Bunda Lesti Kejora pun unggul ya dengan lagu Insan Biasa. Dangdut atau Pop Local of the Year, Lesti Insan Biasa berada di posisi pertama dengan perolehan sementara 8.603 vote. Sementara ya, berada di posisi kedua itu ada Happy Asmara dengan perolehan sementara 2.113 vote. Ayo kencengin lagi ya, mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa borong piala di kategori Indonesian Music Award 2024. Oke para sahabat, itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.